Assalamualaikum. Halo semua, selamat datang di channel YouTube Ryan Al-Ghazali. Di video kali ini saya akan masak bakmi goreng. Untuk cara buatnya, tonton sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk bahannya ini ada mie burung dara 1 bungkus, sosis 4 buah potong tipis serong, wortel potong kecil korek api, daun bawang 1 batang potong seperti ini, bumbu bawang putih 1 siung, kemiri 2 butir, bawang merah kecil-kecil saya hitung 4 siung, penyedap rasa 1/2 sendok teh, garam 1/4 sendok teh, ketumbar 1/4 sendok teh, lada 1/2 sendok teh, gula putih 1/2 sendok teh, kecap ikan 1 sendok makan, kecap manis 1 sendok makan, minyak goreng 2 sendok makan. Didihkan air, setelah mendidih masukkan mie. Mie saya akan rebus sebentar aja ya, kurang lebih 4 menit. Jangan lupa sambil diaduk-aduk. Kemudian setelah mie sudah ditiriskan, kita kasih minyak goreng ya, supaya tidak lengket, supaya tidak nempel satu sama lain. Diaduk-aduk seperti ini. Selanjutnya saya akan haluskan bumbu. Ini saya potong kecil-kecil supaya gampang nanti menguleknya. Bawang merah, bawang putih, kemiri ulek juga. Saya tambahkan garam supaya gampang menghaluskannya. Ini sudah diulek, sudah halus. Selanjutnya akan saya tumis. Panaskan minyak, masukkan bumbu, aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya. Kemudian saya akan tumis juga lada bubuknya sama ketumbar bubuknya. Aduk-aduk kembali. Tumis sampai bumbu matang ya. Setelah bumbu matang, masukkan sosisnya. Aduk-aduk kembali. Selanjutnya, masukkan wortelnya juga. Aduk-aduk lagi. Aduk-aduk sampai rata. Kemudian tambahkan air secukupnya. Aduk-aduk kembali. Saya tambahkan air sedikit lagi, jadi semua kurang lebih 400 ml ya airnya. Aduk-aduk kembali. Masak sampai matang wortelnya dan sosisnya. Setelah matang, jangan lupa masukkan penyedap rasanya dan gula, kecap manis, kecap ikan. Aduk-aduk kembali. Masak sebentar. Kemudian masukkan mie-nya.
Jangan lupa diaduk-aduk lagi. Aduk-aduk sampai rata. Selanjutnya, masukkan daun bawang. Aduk-aduk kembali. Aduk sampai rata. Masak sebentar ya ini. Ini sudah matang. Tahap terakhir, koreksi rasa ya. Kalau ada yang kurang manis, asin atau gurihnya, boleh ditambah bumbunya ya, sesuai selera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya udah pas, udah enak banget, udah balance. Selanjutnya dihidangkan. Tara, ini dia bakmi goreng. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya juga supaya dapat notifikasi video terbaru dari saya. Wassalamualaikum.